welcome back again. Tentunya masih di Free Fire Indonesian Master 2021 Fall. Bareng gue Baby Moon dan partner gue Armano Sleep Nangkene tentune. Wow, gimana kabar kalian survivor? Semoga baik-baik aja ya. Kalau misalkan kabar survivor baik-baik aja, gue pengen tahu kabar dari Baby Moon gimana sih? Oh baik dong pastinya. Apalagi siang hari ini sudah dilihatkan yang meriah banget. Udah pasti sangat-sangat baik di soalnya totally off ya. Yes, gue setuju banget Baby Moon. Apalagi tadi kalau misalkan kalian lihat ada dua Raja Greenet yang saling ketemu. Yaitu IOG Bion dan juga Iko Dudes. Itu kayak bener-bener seru banget. Gue tadi berekspektasi kalau misalkan dari Bion bakal ratain dari Iko, ternyata enggak. Dan buat kalian, kalau misalkan pengen dapetin in-game item yang menarik, kalian bisa nonton di YouTube kita FM Esport ID, capai di 450.000 viewers. Nah, itu dia. Jadi buat kalian yang pengen dapetin item-item yang sangat berguna banget untuk in-game, untuk kemenangan kalian ya. Yes. Dan untuk aduh taunting mungkin bisa aja langsung nonton di Free Fire Indonesian Master 2021 Fall ini siang hari ini di FM Esport ID di YouTube-nya. Jangan lupa juga di subscribe, di like juga pastinya, dan kolom komentarnya tolong juga dibersihkan, jangan pada riwah di sana. Dan juga ada satu information juga. Apa tuh? Banyak yang nanya banget, Abu kenapa? Abu di mana? Mengapa? Jadi di sini Abunya lagi sakit ya. Oke, Abunya lagi sakit. Kita doain semoga cepat sembuh ya. Ya. Dan Baby Moon, kita dilihat di sini ya, di bagian belakang kita ini player sudah bersiap, udah pada berdoa semua ingin melaksanakan pertarungan di match ketiga. Nah, kira-kira kalau misalkan kita lihat dari match pertama dan match kedua, jujur aja ini sementara lagi didominasi oleh tim yang kemarin dari divisi 2 baru sama ke divisi 1. Setuju banget. Match pertama ada The Pillars, kemudian di match keduanya ada Iko Esports. Kira-kira match ketiganya bakalan siapa Baby Moon? Ini sih divisi 1. Oke. Dan kali ini survivor kita langsung masuk aja untuk di match ketiga kita tentunya di Purgatory. Yes, ini dia pesawatnya sebentar lagi bakalan diberangkatkan juga di Purgatory. Map yang kita tunggu-tunggu bersama di match ketiga. Jangan lupa hashtagnya FM Indo Bersatu. Berang-berang makan coklat. Berangkat pesawatnya dari arah Lumber Mill menuju ke arah Melbourne. Di mana kalau kita lihat ternyata beberapa tim sudah turun pada drop point-nya masing-masing. Dari arah Force ternyata ada Force Rider juga yang kemungkinan besar bakalan ketemu dengan DG Esports. Sementara di arah sentral, seperti biasa, Iko masih konsisten terhadap drop point-nya Baby Moon. Iya, yang sepertinya tidak ada gangguan ya. Sesnya ngalah banget, tidak turun di area sentral. Mm-hmm. Dan akan dikuasai penuh oleh tim yang barusan Buya, Iko Esports. Ini timnya yang kebalik ya. Kalau biasanya ada Buya, terbitlah Tusun. Oke. Okay. Terbalik. Tusun terbit labu ya, Iko Esports tiba senggol dong. Senggol dong, bener gue setuju banget. Tadi soalnya di match pertama Iko memang pulang duluan ya di posisi ke-12. Makanya dari sini Baby Moon punya satu kata-kata yang luar biasa. Habis Tusun terbit labu ya. Oke. Okay. Ini Baby Moon, kalau misalkan kita lihat di Brasilia, barusan emang terjadi gesekan-gesekan antara IOG Bion yang kita notice tadi sebagai Raja Granat kayaknya bakalan ketemu dengan Siren GPX. Cuman di sini Siren lebih memilih untuk narik mundur dulu karena memang gak terlalu bagus juga ketika mereka melakukan satu clash di early game Baby Moon. Iya, pengusiran ya lebih tepatnya. Dan bener aja GPX-nya sepertinya mencoba untuk mengalahnya. Di sini posisinya GPX sudah dapetin satu vehicle dan dia mencoba untuk mengambil satu kompon yang masih ada di area Brasilia juga. Dan IOG harusnya masih lenggang. Masih lenggang banget. Walaupun tadi gue sangat menyayangkan ya sama Bion yang, what gitu, lu tuh Raja Granat. Punya 12 granat. Iya. Tapi memang harus ketemu sama raja yang lainnya memang susah juga. Tapi tadi sudah dijelaskan juga dari posisi, segala posisi yang memang dimungkinkan Bion harus terkena knockdown. Yang apalagi tadi ada satu Jafra juga yang mencoba untuk nge-backup dari Bion tuh yang cukup terlalu jauh juga. Betul. Jadi masih belum bisa untuk dilakukan reviving. Sedangkan ada Dudes yang coba tadi nge-spam granat banget itu. Gue setuju. Tadi gue punya spekulasi kemungkinan besar Iko kan ada di satu kompon. Iya. Yeah. Rapet banget ya kan. Gue rasa Iko bakalan diratain oleh Bion dengan satu atau beberapa grenade-nya. Ternyata enggak.
spekulasi gue dipatahin langsung. Dudes yang ada di satu kompon, dia bener-bener memanfaatkan dengan cukup maksimal. Jujur aja, lemparan demi lemparan grenade-nya itu bener-bener ngebuat seorang Bion terkenok down berulang kali. Iya, meledak banget ya. Dan ini dia sang predator kita, Eko Dudes, yang sangat tampan sekali dengan 3 kill-nya. Ini apa ya, kayak, hi Bion, welcome. Ada saingan kamu nih. Oke, berarti ini fotonya nih, the king of grenade nih. The king of grenade nih. Saingan, ini kayak saingan. Gimana ya, predatornya kira-kira ini bakalan berganti kah? Atau iya, mungkin predatornya bakalan berganti menjadi the king of grenade mungkin? Iya, apakah akan tergusurkan lagi sang sang the master kita untuk hari ini? Karena kalau gue rasa nih memungkinkan banget sih dari Free Fire Indonesian Master adanya perubahan-perubahan champion, mungkin perubahan dari predator juga. Betul. Kita masih belum tahu juga karena kita masih punya banyak match juga untuk hari ini. Betul, betul, betul. Kalau misalkan ngomongin predator di season lalu itu kan ada Devito ya, yes. GX Devito. Nah yes, ini yang menjadi tantangan untuk Devito. Kira-kira Devito masih bisa nggak sih untuk merebut tahtanya atau mungkin mempertahankan tahtanya menjadi seorang predator di FFVM kali ini? Sebenarnya gue seneng banget sih kebahasan-bahasan seperti ini. Memperebutkan, dan ini adalah satu ancaman yang bikin panggung besar kita panas banget. Panas banget. Yang dimana juga survivor di rumah juga pasti gemes kan. Dan mungkin prediksi mereka tuh ada yang benar, ada yang meleset juga. Karena kalau menurut gue sih prediksi kita yang mungkin yang kita udah ada dalam pikiran kita, kayaknya sih bakal beda banget. Oke, emang apa ya, kalau misalkan dibilang beda, gue ngomongin juga beda. Tapi ini ingat, masih 2 match dan sekarang masih baru masuk match di match ketiga ya kan. Yoi. Jadi perjalanan untuk para survivor ataupun the master masih panjang banget, jadi gak masalah. Dan kita bakal lihat juga ada satu tim dan The Pillars yang sudah on point dengan satu triangle-nya, tapi di sini Sus yang ada di Iron Fire Brigade berusaha untuk memberikan gertakan demi gertakan, cuma di sini dicuekin aja. Kok malah ketemu Iko, ketemu di jembatan dari Mai Putranya yang sudah di take down oleh seorang Koja dengan AC-80, berusaha di revive oleh seorang Chelsea. Kami di sini Koja gak bakal kasih nafas, diberikan satu tembakan yang masih sempat berhasil mengenai kepala Ian 6666, masih coba dicari di mana sisanya yang ternyata di sini. What the game, harus diratakan. Sayonara, dan ini dia Iko berhasil mendapatkan 3 poin kill dari The Pillars Gladius. Abis Buya terbitlah Tusun. Wow, match satunya udah dapetin Buya, match ketiganya ditusunin sama yang abis Buya. Ini benar-benar persaingan yang sangat kuat banget. Kuat banget antar-antar divisi 2 kita di FFML season ini, season 4 ini. Dan sekarang mereka berdua harus bertemu di satu titik yang sangat-sangat tepat banget. Yang dimana sebenarnya TP tuh masih nggak tahu ada anak-anak dari Iko Esports. Yes, dan yang menarik di sini kayak gimana ya? Itu 2 tim yang ketemu, The Pillars dan juga Iko. Itu mereka di 2 match sebelumnya sama-sama dapetin Buya. Itu, jadi Buya ketemu Buya, harus ada yang ditusunkan. Dan kayak gue rasa dari The Pillars jadi itu kayak gimana ya? Bisa dibilang dari mereka juga gak expect kalau misalkan di jembatan sudah ditutupin dari Iko. Setuju. Setuju banget dengan adanya satu vehicle, suara vehicle yang mungkin masih bisa untuk di-track sama teman-teman Iko dan berhasil untuk ditumpangkan begitu aja. Tapi kita bakal bergeser dulu, Bang Arman. Oke, ini dia pertarungannya masih berlanjut, di mana dari GPX bakalan ketemu dengan DG. Sorry, udah bersiap dengan satu shotgun geber, coba digeber dari Cap. Dapat Justin, masih ada 2 orang yang tersisa. Tapi sepertinya di sini Siren GPX bakalan lari untuk mengamankan posisinya. Karena dia sudah tinggal 2 player lagi. Tapi dari DG masih belum menyerah, masih coba dikejar, harus berhati-hati juga karena di sini DG sudah menegang nyawa. Tapi di situ dari Siren GPX masih coba bertahan di balik satu kompon bebatuan, sangat sulit banget. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat di lain sisi juga ada pertarungan yang gak kalah seru, Kiba dan juga Onyx Olympus. Ternyata di sini NXL ketemu sama Onyx. Tapi gak masalah karena kalau misalkan kita balik lagi ke Siren, dari GPX ini ketika mereka tinggal 2 orang, mereka masih bisa
survive. Ya, masih bisa cabut aja. Untungnya enggak kerender ya, sama satu AIM yang dari AC Actin, seorang Fori. Yes. Dan dengan adanya patahan-patahan yang cukup luas tadi, bisa menghilangkan jejak teman-teman dari GPX. Dan GPX berhasil untuk survive harusnya. Walaupun mereka harus terpaksa back off dan harus kehilangan 2 personilnya untuk di awal ini. Dan kali ini kalau kita bisa mention juga NXL Liga Game yang tadi cukup barbar. Yes. Untuk di match sebelumnya yang dia pakai launchpad, ngeras ke arah teman-teman dari SES, Alphaing, ngeratain begitu aja. Walaupun sebenarnya tadi, wah dia lompat cuy. Dan gue rasa mungkin dari teman-teman SES yang bisa numbangin anak-anak yang NXL. Karena ada jedanya. Yeah. Tapi ternyata itu berbalik. Dan kali ini anak-anak Onyx Olympus berhasil untuk di take down satu orang. Yaitu Tayo-nya harus diculik oleh teman-teman NXL Liga Game. Dan gue rasa ini satu pilihan yang cukup oke juga dari Onyx Olympus. Coba untuk defend aja. Yes, betul banget. Onyx Olympus ketika dia sudah terculik satu rosternya, dia nggak mau kemana-mana dulu. Karena mereka sadar juga di depan mereka itu masih ada NXL Liga Game yang masih siap memantau mereka. Jadi menurut gue ini satu keputusan cukup tepat dari Zixia di sini. Kalau misalkan dilihat, dia masih dikirimkan di posisi paling depan untuk memantau posisi NXL Liga Game. Sedangkan dua teman yang lainnya itu dia udah disuruh mundur duluan. Jadi di sini mungkin Zixia sebagai informan untuk Onyx Olympus itu. CCTV ya? CCTV, Zixia lu jaga depan, gue jaga belakang. Oke. Tapi kalau kita lihat ya di posisi belakang juga sepertinya memang tidak ada gangguan. Tapi cukup luas juga dan itu cukup nggak wes so, kalau misalkan Onyx Olympus-nya tetap berada di sana. Tidak mencoba untuk bergerak. Karena kalau gue rasa sendiri itu masih ada tim lain. Harusnya tidak hanya NXL Liga Game aja. Bisa jadi ada tim lain juga yang berada di area patahan seberang. Mencoba untuk memantau dari pergerakan-pergerakan yang berada di area Marble Walks. Karena kalau gue rasa Marble Walks itu cukup oke untuk melakukan defense. Tapi tidak untuk terlalu lama jangkanya. Oke, tidak untuk jangka waktu yang terlalu lama. Yes. Nah, cuman kembali lagi, tergantung nanti next circle-nya ini bakalan kemana. Kalau misalkan masih ada di pihak Onyx, ya ini Onyx kalau mereka masih bertahan di situ, gue rasa masih oke-oke aja. Kita bakal lihat, dan ternyata benar masih ada di pihak Onyx Olympus. Jadi gue rasa Onyx, dengan mereka nggak kemana-mana itu menjadi satu pilihan yang tepat sih. Ya, dan gue rasa ini berarti menjadi ancaman juga untuk di posisi belakang dari teman-teman Onyx Olympus. Kenapa? Karena ada Echo. Echo Esports yang tadinya berada di area jembatan. Kalau semisalkan mereka rotasi melewati kiri, area golf, lurus. Mereka mencoba untuk backstep dari teman-teman Onyx Olympus harusnya. Dan kali ini kita bisa lihat ada standing round 2 kita yang dimana The Pilas Gladius dengan total 29 poinnya Bang Arman. Ya. Standing round sementara ya, yes. The Pilas Gladius masih memimpin di posisi pertama. Cuman yang jadi masalah, apa tuh? Barusan di match ketiga The Pilas Gladius itu tusun. Nah, otomatis 29 poin yang dimiliki oleh The Pilas itu nggak bakalan nambah. Betul. Jadi bisa dibilang nanti yang ada di posisi kedua dan ketiganya ini ngebalap The Pilas nih ceritanya. Pastinya. Ah. Apalagi ini masih ada tim-tim yang memang masih ada chance untuk mendapatkan beberapa poin di klasemennya nanti. Betul. Karena kita masih punya 3 round lagi dong. Yoi, masih ada nafas yang lumayan panjang ya tentunya. Dan Bim Bun, kalau misalkan kita lihat lagi nih, Sirens GPX yang tadi udah tersisa 2 orang. Lu, gue kan tadi ingat banget tuh fight-nya emang ada di perbukitan ya kan? Yoi. Untungnya, vehicle yang dimiliki Siren ini udah dihancurin sama DG. Kalau enggak, DG bakal ngejar dengan vehicle-nya. Udah pasti rata GPX. Bisa jadi. Iya, tapi itulah miracle-miracle yang dimana juga sepertinya teman-teman dari DG tidak terlalu mau nafsu untuk ngeras ke arah teman-teman dari GPX. Takutnya, semisal mereka fokus sama teman-teman GPX, ada tim lain yang mereka masih gak siap. Apalagi posisinya tadi ada Abax yang masih di atas, sedangkan yang masih mantau itu hanya satu Fury doang. Dan akhirnya Fury memilih untuk back off. Oke. Itu mungkin jadi satu pilihan yang cukup tepat ya. Tidak terlalu terburu-buru. Ya emang sih banyak faktor juga yang sangat menakutkan. Takutnya kayak tadi Babymoon udah jelasin. Ada third party nantinya. Yes. Entah dari arah Crossroad mungkin. Atau mungkin dari arah Brasilianya ikutan join juga. Itu yang masih menjadi misteri. Makanya di sini tadi kalau misalkan lu lihat, DG kayak yaudah kita nahan aja. Gak usah dicari sisa 2 orang tadi.
Betul, dan gue mau mention satu tim yang masih gue jagoin. Apa tuh? EVOS mana nih EVOS? Oke, EVOS. EVOS kalau gak salah dia harusnya turun di motos nih kalau Purgatory. Misalkan dia udah dapetin zona dan dia udah tahu zonanya tuh berada di posisi Onycolimpus. Onycolimpusnya sangat-sangat tidak ready harusnya untuk mendapatkan surprise attack dari EVOS. Misalkan EVOSnya langsung menuju ke arah Marble. Harusnya, dan itu lewat posisi di belakang. Bisa jadi harus kesurprise sama teman-teman dari EVOS Divine-nya. Oke, okay. bisa jadi seperti itu. Nah, karena POV-nya belum kelihatan juga, kita masih mencoba untuk berspekulasi. Karena kalau misalkan ngomongin rotasi dari Muthaus, ya kemungkinan ya EVOS bakalan ke Marble mungkin. EVOS bisa, ya kan? Ada Prime juga yang harusnya turun di Crossroad. Ya kan, masih banyak chance. Dan Onyx harus sigap sih untuk apa ya, menjemput tim-tim yang memang bakal memperebutkan posisi kompon dari Onycolimpus sendiri. Karena zonanya benar-benar berpihak sama teman-teman Onycolimpus. Dan benar aja, EVOS-nya berada di atas sudah dia. Dan ada Iko juga yang turun lurus menuju arah golf. Dan ada Sus juga kalau gak salah ya. Wow. Rame bun. Ini di Marble Works benar-benar udah kondisinya benar-benar kayak crowded banget. Udah padet banget. Jadi ya gue rasa dari Onyx ketika mereka udah keculik satu, ini bakalan sedikit agak ketar-ketir. Karena kekepung dari segala arah. Di depan mereka ada NXL, di sisi kiri mereka ada EVOS, ya kan? Iya. Di bagian belakang ada Sus juga. Jadi mereka harus sedikit berhati-hati. Tapi kalau misalkan lu lihat West Bandit, mereka ada di posisi yang menurut gue cukup enak. Rumah berang-berang atau rumah apung kita sebutnya. Oh, rumah berang-berang. Berangkat? Enggak, bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oke. Okay. Dan tadi sebenarnya kalau kita lihat di sini sendiri, anak-anak Iko Esports yang sudah rotasi penuh. Dia sudah dapetin area yang memang cukup oke juga. Di dalam kompon yang enak, di dalam zona yang aman juga. Dan sepertinya anak-anak dari Sus mau nggak mau fokus juga sama dua tim. Yes. Ada teman-teman dari Onyx dan juga ada Echo yang mungkin benar-benar akan menjepit posisi dari teman-teman Sus. Dan kali ini IOG bakal mencoba untuk rotasi hati-hati dari Azir. Lisi sudah mencoba untuk nge-pop up satu glualnya, berarti adanya serangan-serangan yang mencoba menghampiri arah mereka nih. Waduh, ini dia. Mungkin IOG udah sadar ya kalau di depan mereka itu ternyata ada Sirens GPX. Wow. Makanya di pop up glual. Cuman di sini Sirens GPX langsung coba nge-flank melawan pedihnya zona juga. Dan tim-tim lain pun juga berusaha untuk masuk zona, dimana kalau kita lihat First Rider kayaknya bakalan ketemu dengan Sus atau mungkin Onycolimpus. Perangnya udah pecah di mana-mana. Masih ada 11 tim. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, ternyata NXL juga sedang berperang dengan The Pride. Ini dia, Iconus bakal ketemu dengan IOG satu klinet. Coba diledakkan dan luar biasa begitu saja. Masih dapetin satu. Sang Raja Grafion juga ditumbangkan. Masih ada sisa. Masih coba dicari oleh Iko. Tapi sepertinya zona sudah tidak berpihak kepada Iko. Makanya mereka harus segera masuk ke dalam zona yang lumayan udah sakit juga. Sementara di lain sisi, udah ada pertarungan antara Onyx dan juga First Rider. Di kiri ada Sus. Tiga tim yang saling menumpuk. Dari Sikia dapetin seorang Noten dengan satu Barreta ataupun AWP. Sementara Island of God Simulangkan juga di posisi ke-11. Masih ada 10 tim. Onigarenya ke knockdown. Masih coba di backup oleh seorang Zixia. Tapi sayangnya ada satu grenade dari seorang Losi yang berhasil connect kedua orang sekaligus. Menyisakan satu orang Liza. Dan akhirnya Onycolimpus juga pulang di posisi ke-10. 9 tim tersisa. First Rider harus hati-hati karena di depan mereka masih ada Sus Alvain. Beberapa duel coba di pop-up. Dan sekarang intensitas pertarungannya menjadi pelan lagi. Oke, dan kalau gue nggak salah lihat tadi tuh dengan posisi zona keempat. Rame banget, dan tadi ini benar-benar feel pahit banget untuk IOG. Kenapa? Karena sang granat, sang rajanya harus ditumbangkan lagi-lagi oleh dudes. Dua kali, tapi harus terstill kill sama anak-anak West Bandit. Dan akhirnya IOG harus di posisi ke-11, sayang banget. Dan kali ini kita bakal berfokus di mana ada teman-teman dari EVOS Divine. Ada Mr. 05 mencoba untuk melemparkan satu granat ke arah NXL, tapi masih belum mendapatkan beberapa damage kali ini, Bang Arman. Waduh, ini dia situasi yang sudah mulai crowded. EVOS bakalan berhadapan dengan NXL. Dan juga satu tim lagi dari arah kiri tentunya. Dutch dapetin satu orang dengan pelontarnya. Masih bersabar karena di sini EVOS sadar. Di depan mereka dan di kanan mereka ada satu tim yang berbeda. Jar, dengan satu AK8 bersiap menembak Abak. Dan ternyata Abak masih bisa prone gaming. DG Made harus dipulangkan juga, ternyata yang preliminasi 10VG terkenok. Masih ada Jar dan juga Tiba bersiap dengan AK80. Coba ditembak, Krono coba dipop up. Tapi sepertinya udah gak ada pertahanan lagi. Masih ada pohon dari arah belakang. Ombak di takedown. Masih coba diculik. Dan ternyata Siren juga harus dipulangkan di posisi ke-8. Masih ada 7 tim yang bakal coba dipombasin dengan beberapa tembakan.
warga harus tumbang juga di posisi ke-7. TG Esports telah di posisi ke-6 menyisakan 5 tim lagi yang tersisa. Evos masih bersiap maju ke arah depan dengan lemparan dari Mister 05. 2012 01 masih coba dikejar. Satu orang lagi coba bersama. 05 dengan satu double factornya masih bersiap coba diberi. Dimulangi juga di posisi ke-5, Baby Moon. Iya, yes, sekali ini Evos Defense melihatkan potensi-potensi buayanya untuk di run ketiga. Kalau di sini kita bisa lihat ya. Dari Evos Defense sendiri itu sudah dapatin posisi zona enak juga. Dan tadi sudah melihatkan beberapa poin kill yang sudah dibungkus juga sama anak-anak dari Evos Defense. Dan kali ini kita melihat 3 tim. 11 orang Bang Arman yang dimana dari sesendiri sudah mengantongi 7 poin killnya. Waduh, ini dia. Evos masih bertahan di top 3. Apakah ini bakalan menjadi buaya untuk Evos Defense? Mister Zero 5-nya terkenal down. Tapi Evos Defense sudah dipulangin di posisi ketiga. Masih ada 2 tim. Evos atau Sus Alpha yang bakalan take the booyah. Karena kedua tim sekarang saling nge-hold satu sama lain. Sambil menunggu momentum zona bakal menyusut. Diberikan tembakan ini dengan tembakan. Dapetin satu takedown dari Mr. Sam tertinya. Masih coba dicari. Diputerin. Di revive dulu. Coba dimasak, coba dilemparkan. Bakalan kena atau enggak. Sus, benar-benar kejepit banget posisinya. Yoi, dan kali ini sepertinya Street bakal mencoba keras. Itu dia. PMP sudah dibunyikan oleh Street. Dan kali ini masih dulu mendapatkan satu knockdownnya. Dan posisinya benar-benar terhalang oleh tembok. Kekuatan medkit. Siapakah yang akan memenangkan? Siapakah yang paling banyak medkit? Dan kali ini Street mempunyai 9 medkit. Bakal mencoba untuk menggulung kaki. Tapi kita lihat di sini. Jalannya gak enak banget. Jalannya harus ke posisi Evos. Dan kali ini Sus yang gak bisa masuk ke dalam sana. Masih mencoba untuk survive. Jojo harus terkena knockdown, Bang Arman. Wow, this is booyah for Evos Divine. Dinding menjadi saksi pertarungan antara Sus Alpha dan juga Evos Divine. Iya. Gila. Wah. Evos ini benar-benar banyak banget membantunya ya di dalam ini ya. Walaupun sebenarnya agak dirugikan juga waktu match pertama harus dikeluarkan sama Danger. Iya. Dan tadi posisinya, oke, kita dapetin zonanya, zona berbahaya sama kita dan